Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. In this special moment, let me deliver you a speech about leadership. What is leadership? Leadership itu adalah how to influence the people, bagaimana mempengaruhi orang lain. Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan atau saksiya kiedi itu tidak harus memiliki jabatan, karena kenyataannya ada juga pemimpin yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Sebaliknya, banyak orang yang berjiwa kepemimpinan, padahal dia bukan penguasa, bukan pejabat, bahkan tidak mempunyai posisi apapun. Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu mempunyai karakteristik, diantaranya peduli dengan keadaan sekitar dan rela berkorban untuk orang banyak. Dalam sejarah Islam, Islam selalu lahir dari kalangan orang berilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala tafaqahu qabla an tusawadu. Yang maknanya kurang lebih begini, belajarlah sejak dini sebelum kalian kelak diangkat menjadi seorang pemimpin. Dalam hadis Nabi SAW tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat, golongan pertama disebut adalah al-imamul adil, imam atau pemimpin yang adil. And I hope that one of us becomes a leader who make Islam great again and Muslim the best ummah, not only in our eyes but also in the eyes of the whole world. That is all for me. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.